Dari jauhan tergambar cerita tentang kita, bisa jarak waktu ini kuungkapkan rindu lewat kata indah. Cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Gila. Oke, Dunia, selamat datang di Side Story About You. Yang kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya nih. Walaupun cuma berjalan satu episode ya. Betul. Oke, mungkin untuk narasumber di sini bisa berkenalan diri lebih dahulu. Biar teman-teman yang di rumah juga tahu siapa sih sebenarnya orang-orang berbaju pink di depan saya. Dari aku ya? Dari aku tuh nama saya Bima Triawansyah. Aku jadi manggil awal. Dan di sini aku sebagai temannya Farel. Halo, kenalin, aku Farel. Halo, coba ya, gugup. Sedikit gugup. Ulangin. Kelihatan. Dia kelihatan. Kenalin, aku Farel Aditya Dharma. Panggil aja Farel. Di sini aku sebagai temannya awal juga. Oh ya, makasih ya. Sama-sama. MC-nya gak usah kenalan, gak usah tahu lah ya. Aku perlu kenalan. Ya, dia perlu. Lah. Perlu dong kenalin. Jadi di sini kita ada mantan ketua OSIS, mantan ketua pensi 30 yang bernama Fahmi Atilah Arbi. Kayak gitu juga sih sebenarnya sih ya. Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Yakin sehat. Insyaallah sehat. Insyaallah sih. Bagus. Gimana selama kan enggak pandemi lagi nih. Kehidupannya gimana? Kehidupan sekolah terutama kehidupan sekolah. Kalau aku sih ya sekarang lebih menarik sih. Ya, teman baru nih, kita bisa main, bisa explore semua yang menarik sih. Kalau kita teman-teman doang, nggak sama ngapain di rumah. Itu sih aku. Kalau kamu, Rel? Kalau aku sih lebih kembali balik ke dulu lagi sih. Memulai ulang. Oh, gitu ya. Reset. Iya, jadi reset. Reset. Sebelumnya, boleh taruh dulu nggak kita? Nggak apa-apa. Ya, ditaruh aja di itu. Kalau satu berarti ada yang jahil. Bismillah. Nah, sebelum tag video podcast ini nih, kalian kesibukannya apa selama ini? Aku lebih sebelum tag ini ya. Selain belajar. Nggak benar belajar sih. Satu setahun dong. Oh ya. Mulai sebil. Mohon maaf. dari kegiatan sekolah ya lumayan banyak. Terus juga mulai sering olahraga lagi kan habis dari pandemi ini. Nah itu kan benar-benar off tuh. Jadi aku mulai sering-sering olahraga lagi. Olahraga apa yang contoh itu? Main bulu tangkis. Di kamar lu tuh? Belum? Olahraga di kamar. Olahraga push up all. Push up. Jadi bangun itu dingin. Bisa jadi bisa. Ya, itu juga kena olahraga terus. Iya, terus dari hobi sih lebih kayak aku kan hobiku kan melihara hewan gitu. Kayak contohnya itu di rumah ada kan ada reptil, ada reptil? Ada. Apa? Gecko. Gecko. Iya, gecko. Namanya siapa? Namanya Oyi. Oyi. Iya. Ada kura-kura juga. Kura-kura linca. Ada kura-kura linca. Ada 7 kura-kura. Kura-kura linca kan. Iya, empat loh pak. Tujuh sih, bro. Terus apa lagi? Ada kucing. Kucingnya berapa? Kucingnya 2, masih kitten. Kitten itu apa? Kitten masih kecil, masih anak. 1 bulanan. Segini. Ya segini, nggak sampai segini. Aneh. Terus apa ya? Kalau aku tuh sekarang ya sibuk sekolah. Ya belajar sih, pertama ya belajar. Wih, belajar, Rel. Belajar lah. Masa? Tinggal di sini dong. Terus aku juga sekarang lagi sibuk olahraga juga, mulai olahraga lagi.
karena pandemi itu aku langsung apa? Jadi big boy. Oh, big boy. Salah gue ya. Salah. Sehat big boy. Terus. Terus selain itu sih juga urusin masalah organisasi kayak tim sekolah ya. Terus juga aku sekarang lagi nyari hobi sih. Apa? Ya, ya ada nih, aku hobinya basket. Terus juga senang videografer, fotografi. Aku juga sering kadang sore gabut keluar cari senja gitu. Cari senja. Anak senja. Anak indie. Anak indie banget. Terus sekarang juga mulai olahraga lagi, kayak Muay Thai gitu kan. Wih, Muay Thai. Biar sehat dulu, abis setelah pandemi kan kita harus sehat lagi. Kehidupan baru yang lebih baik. Selain jaga kesehatan sama olahraga, hobi apa lagi kalian? Aku sih banyak main musik. Iya, musik. Apalagi kalau itu bisa main musik. Apa aja sih yang bisa kalian mainin alat musiknya? Kalau aku tuh... Tadi gitar. Iya, terus sama itu. Gitar, piano. Piano. Sama bass. Bass. Iya. Kamu? Kalau aku dari SMP udah suka gitar. 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 Terus sekarang terus juga belajar main kacor. Main kacor. Gitu. Udah? Udah. Udah? Yakin tidak punya bakat terpendam? Gak. Sebenarnya saat ini kita sudah menyiapkan beberapa ya. Enggak. Selain bisa alat musik, kalian bisa apa ya? Kayak nyanyi-nyanyi gitu gak? Aku ya sedikit sih juga, suara aku kan gak terlalu bagus juga. Kayak tadi lah ya. Iya. Cuma ya, lumayan lah ya. Iya. Ini mau nyanyi tadi? Ragu-ragu. Aku mau bisa nyanyi dong. Kelihatan. Udah kabur kan temennya. Gak bisa nanya begitu ya. Terus apa dulu kalau misalnya lagi di rumah di pandemi gitu, sukanya ngapain? Kalau aku sih ya, kalau aku tuh ya biasa nonton film lah, film. Series gitu. Terus juga ada tugas-tugas online gitu. Bosan banget kalau masih pandemi itu. Bosan ya? Bosan. Kalau kamu sih? Kalau aku tuh ngurusin piaraan, terus tuh produktif. Apa lagi ya? Main game. Tuh nggak produktif. Itu nggak sih. Terus main musik juga, alat musik. Terus nggak belajar. Masih tetap sama ya? Sama-sama ya nggak belajar. Kalian selama liburan itu provider internet kalian tuh apa sih? Nah, aku tuh ya kalau misalnya lagi main game nih ya, kok kayak nge-lag tuh kan? Terus akhirnya ketemu nih, Bayu. Aku coba. Apaan tuh Bayu? Gila tuh, provider paling kenceng. Aku mau yang Mobile Legends main selama tuh langsung gila sih, ngacir dan ternyata gila. Langsung. Oke guys, video ini disponsori oleh Bayu sebagai provider digital pertama di Indonesia. Oke, jadi terima kasih untuk Bayu yang sudah mensponsorkan video untuk video ini. Dan terima kasih juga untuk apa ini? At home. Dekat. Dari At Home. Dari At Home. Iya. Mantap. At Home telah memfasilitasi tempat untuk kita syuting. Ya udah. Pokoknya terima kasih lah buat semuanya yang di belakang layar sudah mau bekerja hari ini. Kamu MC nya ya? Iya. Terima kasih semuanya. Sponsor juga terima kasih dan nanti kita sudah kita. Keren. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Aku sebenarnya punya banyak pertanyaan. Ada sekitar 138 lah. Siap. Mampu. Tenang aja, tapi tak singkat sebanyak 5 aja. Oke. Gitu, jadi kita nggak usah lama-lama di sini. Lama-lama. Maksimal 4 sampai 5 jam. Saya bikin dia film ya. Iya, emang nggak usah lah. Nih, apa namanya ya? Serius ya? Balik juga depan gini ya? Bareng lagi. Nih, kalian selama... Kalian di sekolah ikut organisasi nggak? Kalau aku ikut. Ikut ya? Ikut. Sama-sama apa? Aku MBK. MBK ya? MBK ya? Nah, selama ini nih, selama kalian masuk organ itu, kalian udah pernah ngapain aja? Mungkin ekskul, kan ikut ekskul apa? Aku dulu bulu tangkis ya, cuma sekarang kan udah nggak ada. Jadi aku nggak ikut ekskul sama sekali. Tapi fokus di musik ya berarti? Iya, kan di luar ekskul lah ya. Oh iya. Ada tuh namanya SKSIKAL. Iya, iya. Nah, fokus di situ. Fokus di situ ya. Aku. Nah itu, kalian udah pernah ngapain aja gitu? Mungkin kalian udah bikin apalah, apa ya, event, nge-band dan segala macam gitu.
kalau band kan main di Akos ya? Iya, kemarin Akos. Sempat main di Akos. Bareng apa main? Bareng. Kamu main apa? Pajol. Kamu main? Gitar. Dan gimana ceritanya? Kamu gak datang Akos soalnya? Oh gak datang? Gak. Oh bisa ya? Sih? Tadi Sati. Oh. Jadi pas itu, hari sebelum Akos deh ya. Nah gimana? Chat lah. Terus tiba-tiba, cok! Gitu. Tau lah. Catok. Dari. Lihat ini, loh. Besoknya gak datang. Iya. Padahal yang ngeband-ngeband itu hari ini. Iya, hari ini. Kemarin ya, Jumat ya, Sabtu ya? Jumat. Enggak berangkat. Kalau asik ya, asik sih. Aku tuh asik sih. Di band ya. Itu juga pas teman itu mah dengan ada kelasku juga. Kelasku. Kelasku juga keren kok. Iya, keren juga sih. Ya, kenapa ketawa-ketawa ya? Ya. Selain di Akos, pernah apa lagi ngeband? Mungkin Pak Rel, oh, kalau di Pensi ya? Iya, kemarin di Pensi MS31. Mainnya sebagai apa? Aku gitar juga. Bukan dong, sebagai pemain gitar. Iya, masa mainnya gitar, ya, gitar kan? Ayo, main gitar. Gitar, Rel gitar. Awal kacau. Kemarin Pensi yang paling memorable apa? Kemarin Pensi yang paling memorable. Trek. Oh iya iya iya. Gimana gimana cerita ini? Gimana sih? Ini belum ada yang tahu. Selesai Pensi. Tiba-tiba manajernya Fred kan kontak kan. Ini tolong dong fotonya kita dibawain ke apa? Antri ke foto. Ada sih kak. Ini dia next kereta. Akhirnya kita sama Austin Harris, Hirel kita anterin ke sana. Hanya kita selama di waktu itu kita tegang nggak usah ngomong apa-apa karena takut salah ngomong gitu kan. Dan itu benar experience yang aku paling nganterin artis ke Purwokerto. Jadi supir artis. Supir artis. Gila. Supir artis. Supir Farel supir. Awal kornet. Awal kornet. Boleh. Di fallback lagi. Di fallback aku. Ya sih fallback. Aduh. Ambil batu kan. Dia di fallback. Aku yang nyupirin di fallback. Gak apa sih kan udah. Berpalanya kok. Di kemah. Buat hikmahnya. Emang juga sampai NCM itu apa? Keren sih gila itu bisa event yang lebih luar itu gila sih maksudnya satu keren nih pecah. Nah pas kalian ngeband nih kan ngeband kan kamu ya kamu kan iya kamu nggak kamu ngeband SKCK kan iya berapa kali lagi ngeband mainnya berapa kali main aku dua kali main lagu apa aja lagu yang The Junk Shooters yang gak ada nyanyi itu ya? Iya, yang London. Tidak ada nyanyi. Gak ada diem semua. Kok kira ya, pada tahu semua loh. Kan lagi boomingnya tuh lagu London. Kok gak ada yang nyanyi? Gak ada yang nyanyi. Mau setting gak? Itu gimana? Gugup gak? Enggak sih. Enggak. Jir aja enggak. Sebelumnya kan aku juga udah pernah manggung tuh di Pensi Spensa. Wih, Spencer. Alumni mana? Alumni SMP 1 kelas 12. Spencer ya? Aku tidak Spencer. Spencer mana? Spencer mana? Spencer mana? SMP 1 Alir. Oh. Spencer Alir ya. Terus pasti tuh kan kalau misalnya lagi ngeband segala macam lihat penontonnya pada nggak excited dan segala macam berarti kan bikin mental down gitu ya. Jadi gimana lagi dengan ceritanya? Kalau cara ngatasinnya, cara ngatasinnya sih sebenarnya bersikap profesional aja sih, selesaiin lagunya aja lah. Iya. Tapi kalau misalnya ada salah chord dan segala macam gitu nggak ngaruh tuh ya? Enggak sih. Cuma apa? Nadanya tuh turun loh, stemnya itu turun. Iya. Kita mulai lagi, padahal lagi main tuh, udah mulai main tuh. Nah itu stemnya turun. Jadi, aku rada di ini sih nggak langsung masuk barengan loh. Aku nunggu ngetemin dulu. Itu sebenarnya itu yang paling memalukan sih. Oh iya. Tapi nggak ada yang nyadar kan biasanya kan orang awam gitu. Iya mungkin ya. Semoga aja. Semoga aja. Ya. Mungkin yang nyadarin lah. Sudah temen ya. Paling gitu. Paling gitu sih. Kamu nggak ada rencana buat manggung? Aku nggak serius nggak. Ya, maksudnya cuma hobi doang sih, nggak sampai. Iya, berarti apa ya judulnya? Pencinta musik lah ya. Iya, pencinta musik. Pencinta musik. Aku juga pencinta musik kok. Musik apa? Musik ya biasa gitu lah. Apapun yang enak didengar, pasti masukin playlist Spotify. Kalau aku tuh ya kadang tuh misalnya kayak lagi punya suntuk di rumah, kalau misalnya genre yang
lebih keras kayak metal gitu kan. Aku tuh suka sekarang tuh, sebenernya gak terima kasih ya, band Indonesia 510. Kamu tahu kan, tahu ya? Enak sih live itu, itu boleh enak sih emang. Jadi videonya juga senang. Kayak itu dia sih emang videonya asik sih. Kawan anak dia juga ya, video videografer juga ya. Bareng kan. Ya, aku juga malah kalau nonton kayak MV mau dari K-pop apa segala macam itu, aku biasanya lagunya dulu, mesti baru musik videonya. Iya, musik video. Musik video. Kan jadi budak-budak gitu juga. Berarti kamu ini ya, terinspirasi dari 510 ya? Iya, benar tuh. Ini gila, band gila sekali. Kamu ada ini enggak band apa yang menginspirasi kamu? Aku dulu. Dulu tuh waktu kecil tuh aku jadi waktu keluar kota gitu ya. Kan papaku sering nyetel lagu. Nah, itu lagu dari band Ceylon 7. Iya. Yeah. Nah, aku mulai suka musik tuh dari situ. Dari Ceylon 7. Jadi enak gitu. Umur berapa itu? SD sekitar kelas 4 lah, berarti umur 9. Oh, suka musik? Suka musik aku dari kalau mulai main gitar ya, kalau SMP kamu suka musik, tidak sih juga sama. Iya ya, aku juga SD suka musik sih. Musik tuh bisa dihilang dari ini juga. Lagunya Teng Tereng Teng 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 Tereng Teng 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 cocok. Assalamualaikum. Ya kan? Betul. Ya kan? Ya aku juga suka itu. Iya, ya, benar. Lagu religi banget sih. Aku suka banget itu. Aku udah style sama keluarga aku baru itu mobil style. Berarti kalau aku kan apa ya? Kakakku dulu dancer. Dia sama tiga juga alumni dancer. Jadi dia lebih sering dengerin lagu kayak yang ya pop gitulah. Nah itu jadi sekarang aku juga lebih sukanya dengerin gitu. Kalau kalian kan dari awal berarti lebih suka dengerin lagu keras kan ya, 510 gitu. Kalau kamu berarti sukanya lagu dengerin kayak lagunya Salah Satu gitu. Iya, pop gitu lah. Cuma gitu. Sebenarnya universal sih, kalau lagunya enak ya aja. Aku suka lagunya enak. Oke nih, coba lagu favorit sekarang apa kamu? Aku sekarang nih ya, aku lagi sering dengerin albumnya For Event Rayaan Mata Nabi, Bapak Satu. Karena mau nonton bukan karena itu mau nonton pacar bukan apa karena emang suka jalan lo gitu ya lo di galau ya enggak sih yang lagi apa ya kasih aja gitu ya kalau di pada apa apa kalau galau nggak apa karena mungkin jangan sampai hilang harapan ya, terus semangat ya harus cara sampai sport plus ya. Kamu lagu apa yang lagi suka itu? Aku sekarang lagi dengerin albumnya The Johnson. Tahu The Johnson? Sedang mencari tahu. Enggak tahu jenis sih. Enggak tahu ya. Salah satunya tuh judulnya kau pemeran utama di dalam sebuah opera. Itu genre pop enggak sih? Iya, pop. Iya. Udah. Ada lagi sih sebenarnya. Banyak. Banyak ya. Itu satu lagu berarti lagu. Kalau aku ya, aku sekarang lebih suka lagu dari Teng 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 Teng. Apa? Ya tanya dong, masa kok diem? Apa? Atau enggak dong kita yang nanya? Ya tanya nih, jangan dong. Kenapa jangan? Tadi DM saya yang salah. Tidak profesional. Oh gitu ya. Ya sebenarnya tadi diem lagi mikir. Mikir apa? Mikir, kenapa? Kenapa nyari tahu? Ngomong gak jadi. Ya sebenarnya itu saya lagi galau karena jadi banyak kata-kata yang mau keluar tapi katanya salah. Ya apa ini yang diobat aja, so tau dia juga punya sensor. Jangan on air dong. Nanti malam aja kita. Oke, main malam. Iya, ngobrol-ngobrol ya. Biasa sih, biasa. Namanya juga hidup. Karena ada masalah sudah datang. Betul. Ya, sekarang lagi ngadepin masalah apa? Ya, kita lagi ngadepin masalah bagi sembako ya. Betul. Bagi sembako ada. Bagi sembako di masalah. Sekarang apa lagi bagi sembako? Kan dari puasa. Program. Ya, program. Kita kasih sayang ya, Rel. Jadi sayang. Kayak sayangmu sudah dibagi-bagi dong, kasih yang ceweknya. Hidup itu gak melulu soal cewek. Tuh, gak melulu soal cewek. Gak melulu soal cewek. Bisa aja dibalik-balik. Makasih ya, Rel. Sama-sama. Aman, Rel.
Iya lah. Nih, jadi kan kamu bisa main bass, gitar, piano ya? Kira-kira ada alat musik yang ingin kamu cobain tuh? Aku tuh sekarang lagi coba main belajar biola. Biola? Iya. Kenapa tertarik sama biola? Kenapa nggak kayak cello tuh? Wah itu cello. Wow. Masuk. Masuk. Beda. Kenapa ya tertarik biola sama biola? Perkusi mungkin? Perkusi? Sudah jawab, aku gak ada tertarik sama sekalinya sih kalau perkusi. Aku lebih suka main ke alat-alat melodi. Melodi JKT48? Boleh. Suka itu aku JKT48. Iya, saya juga suka. Aku suka sih. Ayita kata. Yes. Aduh, apa tadi? Balik ya. Kenapa suka biola? Coba jawab, kenapa dia suka biola? Kenapa? Atau nih? Cari tahu ya. Coba. Karena kena musik melodi kan. Dia tuh orangnya mellow banget. Mellow. Mungkin ketika dia mau nembak ceweknya. Biar dia lebih romantis loh gitu. Iya. Terus biola juga lebih ramping kan. Jadi dia mau kemana bisa. Gitu. Mungkin gitu yang gak tau sih. Ukulele juga bisa dibawa kemana-mana. Ukulele? Bisa sih. Bawa amis gak sih? Aduh. Maksa. Ikut-ikut ya. Aduh. Ih, penghuni baru. Gak apa-apa. Gitulah. Memang gitu kan. Kalau kamu pengen belajar apa? Aku sih pengen tari listrik. Gitar listrik. Tapi susah sih. Itu boros listrik kan sendiri. Atau siapa nak juga pernah nyoba, bakal mau nyoba. Iya. Kenapa enggak ini aja? Drum. Kamu kan main perkusi juga. Nah. Kalau drum aku tuh satu nih, aku tuh kadang suka buta beat. Buta beat? Iya, dia kelihatan. Kenapa terimanya? Dari mana? Tadi gini-gini salah. Oh gitu. Ini salah ya? Baru awal ya? Iya. Salah mungkin ada juga enggak? Ada juga kan? Enggak ada. Dia juga susah sih nyerah. Iya. Jadi harus perlu bertahun-tahun buat belajar itu. Tapi kalau cerdas enggak perlu. Perlu jenius. Iya, aku tuh emang ada bakat musik kayaknya. Iya. Menyerah sih. Menyerah sih. Soalnya semangat pun. Semangat nyerah sih. Ada, hidup memang ada sih. Ada saja. Satu juga. Ada. Baik, kita ucapkan ada. Ada. Nih kalau kamu nggak lagi galau kan? Enggak. Kamu juga ngirim. Aman. Ya. Di balik, kamu kan anak organisasi sini. Sibuk banget. Ya. Sibuk sekali kan. Udah lo urusin ini, kan kamu juga maju urusin ini. Iya. Kira-kira kamu ada seseorang yang membantu nggak kayak support system gitu, yang membantu mempertahankan kewarasanmu gitu. Ada sih. Ada. Siapa sih ya? Aduh. Kenapa? Kenapa? Aku lihat-lihat bucin banget nih di. Udah dilihat-lihat, malah kelihatan. Jadi emang support itu penting ya? Support system itu penting sih. Bener sih. Penting mas. Kalau kan bisa gak waras ya? Iya bisa, kayak setiap hal tuh pikiran enggak gitu. Penting sih mas. Iya, ada berarti ada. Ada. Dia biasanya gimana membantu kamu? Gitu. Kalau cara support systemnya gimana? Jadi sih nerima aku Pak Aren nih, setelah aku cerita kan. Dia nampung cerita aku, dia ngasih solusi gimana dia kasih aku. Supaya ya jangan, kita mesti ada solusinya depannya gitu. Berarti kamu tipe yang lebih suka ngomong ya cerita gitu ya. Dia bisa diam kok. Dia itu pendengar gitu ya, pendengar yang baik. Cocok berarti ya. Semoga ya. Semoga sekitar 2 tahun lah. Apa? Expired-nya. Oh, apa sih? Nanti kan bisa diperpanjang. Oh iya. Mau tenang aja. Nggak usah terlalu serius. Ini apa ya, nasihat dari seorang yang sudah pernah patah hati. Berapa kali ini? Patah hati pertama, terus ada patah hati kedua. Terus sekarang gimana? Patah hati for defense. Perayaan. Boleh sih perayaan hati ya. Kita luapin semua. Kalau Farel, ada support system kan? Alhamdulillah.
Ada. Ada. Ini kalau kalau Farel aku belum pernah denger nih. Aduh. Gak usah dengerin. Aku belum pernah denger. Kamu siapa? Punya favoritmu siapa ini? Atau jangan-jangan kalian berdua nih enggak tidak ya, walaupun itu saya teman kalau mau dia sama kok panik sih ya enggak jangan lihat bajunya ya kita enggak ada apa-apa kamu enggak ngomong baik oh iya aduh jadi emang itu ya sebagai teman juga sering bantu bareng sih kita saya itu sih bareng tidur sekamar udah pernah tidur sekamar ya udah pernah kan main bareng teman-teman udah pernah rame-rame nggak cuma berdua doang dong oh iya gitu ya kita siapa awal lo tidur suka ngorok ngorok gue tau sih hah? Ya kan kamu kepo gue tau ya apa sih malah jadi biasa sebenernya banyak sih lo tidur ngapain aja kayak gak tidur ada bunyi gak? Air terjun banyak gak keluarnya? Us seember ya segelas ini lebih. Oh, itu lebih panas ya, ada AC ya. Kalau kalau mau haus diminum aja. Oh, iya. Tadi enggak minum sih. Ya, minum aja. Pengen juga. Oke. Peka. Oke. Udah berapa tadi sih? Iya sih. Oh, minum. Silakan enggak? Minum ya. Aku udah cukup apa? Minum air mata. Cep. Kecepit ya. Selain kesibukan sebagai anak organisasi, kalian punya kesibukan di luar nggak? Kayak nyambi ngapain gitu? Kalau aku sih kadang ada job kayak suruh foto-fotoin gitu kan. Foto, oh berarti freelance juga fotografer gitu ya? Ya cuman sih kayak dari sebuah hobi bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Pundi-pundi ya, pundi-pundi rupiah. Berapa? Ya itu jangan spill sih dong. Ya sekitar 1 juta lah. Kurang. Kaget loh. Kurang apa kurang banyak. Ya kurang banyak. Sudah kurang banyak. 100 ribu ya? Iya benar itu cukup sih. 150. Nah, iya gitu ya. Terus kalau kamu ada ini nggak? Kalau sih. Ya lebih. Freelance sekitar. Enggak. Apa? Lebih ke hobinya sih kayak ngepin kayak gitu. Pin ya. Ya ngepin. Jadi kamu punya band sendiri? Apa enggak? Ada. Apa namanya? Apa? Jangan. Ya enggak apa-apa dong. Siapa tahu kamu sih ya di sini. Ada yang mau hire kamu gitu buat main. Eskasikal. Itu bandmu ya? Iya. Sudah diklaim ya? Iya. Apa? Sudah diklaim sih. Sudah diturunin warisan. Enggak apa-apa. Jadi besok mau dibawa apa mau diturunin? Dibawa aja deh. Udah ini banget ya udah. Iya. Kental banget. Udah kental banget. Bisa dipisahkan lagi. SK itu Farel. Ya. Siapa anggota SK Sikal yang paling kamu benci? Yang paling? Bukan yang paling benci lah kayak kamu tuh sebut ya kurang cocok sama dia. Kurang cocok sih. Enggak sih, cuma repotin aja. Siapa? Inisial aja lah ya. Siapa? Inisial lah. Iya. Aku yang beliin lah. Aduh. Oh, iya. Kelihatan di kamera tadi sih. Kalau paling apa ya paling dia cocok sama kamu gitu. Paling cocoknya sebenarnya ada dua. Siapa? Nicholas. Sama sendiri sama Quina. Quina. Jangan-jangan seperti temu Quina ya? Enggak ya. Aduh. Cinlok ya, kasih kan siapa tahu lo ya. Semua aja cinlok. Hah? Kamu cinlok kan? Sama Farel. Iya. Aku ternyata ya, Wal. Aku cinlok. Kamu apa? Kamu boleh cerita enggak? Kenapa kamu bisa ketemu sama Isewe? Gak mau cerita? Jangan. Gitar! Gue kira gitarnya diambil. Kayaknya masih di belakang. Kita dengarkan gak sama. Masuk rap atau gimana? Ambil aja. Ready to explore.
sitting down, cigarettes and flowers. Could you give all your body such a precious story? Love is treating you so goodbye. Memories sitting down with cigarettes in my arms. So take it easy for a little while. Serve it at the last. I'll break a little loss and cry. Suddenly turn into dust and die. I say we don't go. Oke, terima kasih atas waktu di MC kali ini. Jangan lupa tonton lagi episode selanjutnya. Tetap di channel YouTube Semanti. Subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar bisa memajukan Semanti lebih baik. Amin. See you guys semuanya. Dadah.